Halo, welcome back bersama saya, Sang Nipok. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan shoulder atau bahu dan latihan bicep variasi ke-9. Ada 3 gerakan variasi untuk shoulder dan ada satu gerakan variasi untuk bicep. Semoga bermanfaat. Latihan shoulder atau bahu dan bicep variasi ke-9. Pada latihan kali ini, untuk latihan bahu akan melakukan 3 gerakan. Pertama, Smith front press. Latihan ini untuk melatih otot anterior deltoid dan otot lateral Anda. Kedua, strike bar incline bench front raise. Latihan ini untuk melatih otot bahu, khususnya otot anterior deltoid. Ketiga, incline bent over, over rear delt, rise with dumbbell. Latihan ini untuk otot posterior deltoid dan otot trapezius Anda. Untuk latihan bicep kali ini, saya memilih latihan lying overhead one arm cable curl. Latihan ini untuk melatih otot bicep Anda, back long head maupun short head Anda. Latihan bahu variasi 9. Gerakan pertama, Smith front press. Latih otot anterior dan lateral Anda dengan menggunakan sweep machine dengan pegangan close grip atau berdekatan antara tangan satu dengan yang tangan lainnya. Lakukan full range of motion. Buang nafas saat tangan lurus di atas. Lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi per setnya. Latihan kedua, strike bar incline bent front raise. Latihan ini melatih otot bahu khususnya otot anterior deltoid Anda dengan menggunakan kursi incline bench dan menggunakan easy bar menyandarkan pada bench dengan posisi terlungkup. Angkat easy bar hingga ke atas kepala, usahakan punggung tetap tegak atau lurus. Jangan cheat atau diayun dengan badan saat mengangkat bar. Buang nafas saat posisi bar di atas kepala. Lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi per setnya. Ketiga, incline bench bent over delt raise with dumbbell. Latihan ini melatih otot bahu khususnya otot posterior deltoid dan otot trapezius Anda dengan menggunakan kursi incline bench. Dengan posisi terlungkup pada kursi atau bench dengan memegang dumbbell kedua tangan. Angkat dumbbell ke arah atas samping badan Anda dengan full range of motion. Buang nafas saat dumbbell berada di atas atau samping badan Anda. Lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi per setnya. Untuk latihan bicep variasi ke-9 kali ini, saya akan melakukan latihan lying overhead one arm cable curl dengan berbaring pada bench dan menggunakan kabel, tarik kabel mendekati wajah dengan tetap mengunci siku Anda. Ingat, siku Anda tetap mengunci, tidak bergerak atau bergoyang. Tarik nafas saat posisi netral dan hembuskan nafas saat posisi kabel mendekati wajah Anda. Lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi per setnya. Yeah.
Terima kasih.